Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Fala tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum. Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.